with Bayu Oktara. Hai, saya punya cara saat Anda di kantor nggak bisa pulang ke rumah untuk masak mie goreng atau mie rebus. Bagaimana cara menikmatinya di kantor dengan menggunakan microwave? Gampang saja. Ya pasti harus ada microwave-nya. Mari, ikut cara. Ikut cara, ikut saya. Jadi? Yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah ambil mangkok. Ingat, mangkok jangan ada apapun dalamnya, termasuk sendok. Oke, setelah kita masukin dulu yang panas, ini semuanya harus memenuhi mangkoknya ya. Setelah penuh, ini harus ada dihancurin sedikit, biar teman Anda juga kebagian. Taruh di dalam mangkok. Nah setelah itu, kita pencet 10 menit. Jangan! 3 menit aja. Satu. Bukan yang bawah, yang hitam. Satu. 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Nah, 3 menit 30 detik. Setelah selesai 3 menit 30 detik, kita akan tuangkan segala macam bumbu yang harus dari sambalnya dulu. Kenapa? Rasanya. Setelah itu, bumbu dasarnya sudah dituang semua, sekarang kita akan keluarkan minyaknya. Panas. Itu kesalahannya. Jangan megang langsung. Panas. Buang ke atas bumbu. Ya, ditiriskan. Jangan sampai ada air yang ikut. Tiriskan di pakai garpu aja. Buang ke dapur. Nah, dah. Kelar. Masih ada deh. Ya, ini harus habis semua ya. Kalau lo gak kenyang, sesimpel itu doang. Udah. Nah, oke. Okay. Habis belum? Inilah, sedikit lagi habis. Indomie goreng rasa rendang. Rasanya? Rasa rendang kari ayam. Enyok! With Bayu Oktara.